Bismillahirrahmanirrahim. Saya benar-benar maafkan dari hati semua yang memfitnah dan menjatuhkan saya. Saya maafkan semua yang pernah panggil saya syaitan, dajjal, babi, bodoh, penunggang dan lain-lain. Saya maafkan sesiapa sahaja yang telah menyakiti arwah ayah saya, bidadari saya dan anak-anak saya. Saya maafkan semua. Kita semua sebuah keluarga sampai bila-bila. Saya dengan ini dari hujung rambut sampai hujung kaki minta maaf pada sesiapa sahaja yang langsung atau tak langsung atas apa yang berlaku ini. Niat saya hanya nak menjelaskan tuduhan terhadap saya. Saya minta maaf ya pada semua. Saya berpesan pada diri saya dan kita semua supaya bersatu hati dan marilah kita bersama berdoa supaya Allah angkat musibah COVID ini. Semoga Allah beri kekuatan pada barisan hadapan dan semua yang ditimpa virus ini sembuh. Berat keadaan negara kita semua. Sedang kita berselisih begini, ramai orang miskin dan anak yatim lapar. Ramai hilang kerja dan tempat tinggal. Tanyalah khabar jiran dan keluarga terdekat. Bila dua orang berselisih, keduanya tidak untung. Tapi yang untung ialah syaitan. Sekali lagi, saya minta maaf. Doakan saya ya. Cukuplah sampai sini ya. Ya Allah, jika ada pahala untuk semua yang berlaku ini, saya hadiahkan semua pahalanya buat mak ayah saya. InsyaAllah. Allah sayang kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.